Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum ulil kata, saya sembah pemuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Sariati binti Sa'ad selaku pendorong kanan pendidikan khas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahda Syahdutin Nurudin dari kelas 9. Saya merupakan wartawan sendiri PSSSK Sejangkang Jaya. Puan apa khabar? Alhamdulillah sihat. Izinkan saya bertanya soalan tentang diri Puan. Boleh. Bolehkah Puan kongsikan sedikit latar belakang diri Puan? Oh, latar belakang saya, Cikgu Sariati binti Sa'ad. Kedudukan saya adalah guru penolong kanan pendidikan khas Sejangkang Jaya. Saya berumur dalam 50-an. Tak lama lagi dah nak pencen. Saya berada di sekolah ni dah lama dah. Lebih kurang dalam 12 tahun. Itu je lah. Bolehkah Puan terangkan apa itu PPKI? PPKI ni adalah satu singkatan kepada program pendidikan khas integrasi. Di mana program ni adalah salah satu kelas yang berada di sekolah kita. Jadi dalam kelas ni murid-murid yang ada di dalamnya adalah murid berkeperluan khas. Okey. Apakah kategori murid-murid yang terdapat di dalam PPKI? Okey, kategori murid-murid PPKI ni murid-murid bermasalah pembelajaran. Tetapi dia ada spesifik masalah ni. Ya, jadi dekat PPKI SK Sejangkang Jaya ni dia banyak kategori. Salah satunya slow learner. Slow learner, kemudian autism, syndrome down, masalah pelbagai, speech delay dan banyak lagi lah. Bolehkah Puan ceritakan sedikit apakah ciri-ciri yang terdapat pada murid autism? Sebelum nak sampai pada ciri-ciri tu, kita kena tahu dulu apa dia autism tu. Autism ni adalah penyakit yang dihadapi oleh seseorang. Penyakitnya lebih kepada keupayaan perkembangan neuro. Yang mana penyakit ini akan menyebabkan masalah seperti pertuturan, sosial dia, melibatkan otak dia, IQ dia dan sebagainya. Berapakah bilangan terkini murid-murid yang berada di PPKI? Okey, sebelum kita ke bilangan tu, tadi cikgu tertinggal sikit mengenai ciri-ciri murid autism. Ciri-ciri murid autism ni baru sekali terlihat dari segi bahasa dia lah. Dia susah nak berkomunikasi dengan kita-kita ni. Kadang-kadang dia tak tahu nak bercakap. Kadang-kadang kita kata murid ni bisu ke? Tak, sebenarnya dia ada masalah nak bercakap. Kalau dia keluar percakapan pun mungkin di hujung-hujung ayat atau di hujung-hujung perkataan. Kemudian dia ada bunyi-bunyi yang pelik. Dia keluarkan bunyi pelik. Kemudian sebenarnya ciri-ciri dia banyak. Saya bagi tahu satu dua sajalah. Lagi ciri-cirinya dia tak boleh bertentang mata. Dia tak akan bertentang mata macam cikgu bertentang mata dengan kamu sekarang. Dia mata dia liar. Kalau kita panggil pun kadang-kadang seolah-olah tak ada respon. Dia kadang-kadang dia macam robot. Dia ada disebabkan masalah itu dia tak boleh nak bersosial dengan kita. Dia dunia dia tersendiri. Dan cara yang boleh kita nampak adalah dia suka tengok benda-benda yang berulang seperti kipas. Dia akan tengok lama. Dia obses dengan benda tu. Kadang-kadang dari segi fizikal dia pula, dia suka goyang-goyang tangan yang berulang. Kadang-kadang dia pusing-pusing badan. Kemudian ciri lain lagi, dia suka benda yang rutin. Contohnya kalau dia datang sekolah jalan tu hari-hari. Satu hari ibu dia bawa ke jalan lain.
Ha, bila dia bawa ke jalan lain tu, dia akan mempengaruhi emosi dia. Dia akan mengamuk ke, dia akan menjerit ke. Ha, jadi pokok kata dia ada kelainan lah daripada kanak-kanak biasa. Okey, yang tadi soalan tadi apa tadi? Berapakah bilangan terkini murid-murid di PPKI? Okey, bilangan murid PPKI SK Sejangkan Jaya sangat ramai ya. Ha, jadi dia sehingga hari ini 6 murid antara yang ramai di Kuala Langat, sekolah kita. Apakah harapan Puan untuk memastikan kemenjadian murid PPKI di sekolah ini? Okey, soalan yang baik ya. Pertama sekali untuk menjadikan murid ni yang lebih bermakna, ya. Kita mulakan di sekolah dulu. Cikgu perlukan apa, semua warga kenal murid pendidikan khas. Terutama macam kamu ya, kamu murid-murid sekolah. Kamu kena kenal murid-murid pendidikan khas. Jangan sisihkan mereka kerana kelainan mereka. Kena kenal apa masalah dia, barulah kita boleh berhubungan dengan mereka, berkawan dengan mereka. Satu lagi, jangan sisihkan, kena berkawan. Ya, kena faham. Kenapa ya dia tak berkawan? Kerana dia ada masalah autism. Jadi bila kita kenal dia, macam mana kita nak tackle dia? Ya, itu dari segi murid. Ya, jangan sisihkan mereka, bantu mereka. Kemudian cikgu-cikgu pun sama. Cikgu-cikgu kena faham murid-murid, kena bagi pendidikan yang sewajarnya. Itu dari segi warga sekolah. Dari segi pendidikan khas sendiri, kalau boleh cikgu-cikgu yang disediakan di sekolah adalah cikgu yang terlatih dengan murid-murid pendidikan khas ni, yang boleh bagi terapi, yang tahu cara terapi ya. Sekarang ni guru-guru kurang pakarlah. Kerana mungkin sistem pendidikan kita belum sampai ke tahap lebih tinggi ya. Kemudian cikgu harapkan sokongan daripada ibu bapa, sokongan orang luar seperti hospitality yang datang sekolah memberi khidmat, dan kemudian dermawan-dermawan di luar ya, bagi sokongan dari segi pembangunan fizikal, pembangunan kemahiran dan sebagainya. Terima kasih kerana sudi menjawab soalan saya tadi. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi tanda kasih daripada kami. Baik-baik, terima kasih. Jemput Puan Sariati ke kerusi bilik tayang. Okey.